kami di satu tempat di negeri Pahang ni. Banyak kali dah kita pergi kat situ, kampung-kampung kat situ, tempat-tempat kat situ. Pergi kat situ tuan-tuan, masjid atau bukit. Cantik masjid, besar masjid. Besar daripada ini tuan-tuan, besar daripada ini masjid. Atau bukit. Orang yang keliling ni tuan-tuan, dikatakan ada 2,700. Jemaah yang menampung masjid itu 2,700 orang. Tapi bila kami sampai pukul 11:30 kami sampai, tak ada azan. Zuhur tak ada azan. Tunggu-tunggu tukang azan, tak ada tukang azan. Jadi kamilah 14 orang tu, salah seorang kami mengazan. Tunggu asar, tak ada azan. Masjid itu tak masjid. Azan tak ada, asar tak ada azan. Kami azan. Maghrib barulah Bilal datang. Kami 14 orang. Orang tempatan 2,700 itu yang datang semayang maghrib bersama kami 3 orang aja. Kami 14 campur 3 17 orang. Macam mana? Apa hukum Allah kepada penduduk di situ? Apa hukum Allah kepada ahli karyah di situ? Cuba tuan-tuan fikirkan. Masjid kat sini pun saya fikir lebih kurang serupa lah, mungkin lebih ramai lagi. Tapi tak cukup. Yang datang masjid ni saya dah buat kajian. 38 tahun saya buat kajian. Yang datang masjid tak lebih daripada 1%. 1%. Kecuali hari Jumaat. 1%. Kalau 100, satu orang je datang. Kadang-kadang tak dapat, 1% pun tak dapat. Banyak tempat 1% pun tak dapat. Tadi Tok Empat kata satu baris ni 30 orang, satu baris ni 30 orang. Buat satu baranda di sana khas untuk air raya je. Subuh saya tak tahulah berapa saf ada. Saya pun tak mau tanya Tuan Imam lah, tak mau tanya. Jadi macam mana? Sampai bila kita tak ke masjid? Sampai bila kaki kita berat nak melangkah ke masjid? Sampai bila badan kita berat nak melangkah ke masjid? Sampai bila motosikal tak ada start untuk bersemayam subuh di masjid? Sampai bila basikal tidak ditojang untuk ke masjid untuk sembahyang subuh di masjid? Saudara, sebab itu langkah yang pertama tuan-tuan, tak ada cara lain. 16, 17, 18, marilah bersama dengan kita. Sedara tak datang kali ini, seluruh Malaysia ni ada 14 mufti. Saya ingat ada 14 mufti. Satu-satunya mufti di Malaysia, Jabatan Mufti menganjurkan dengan mufti sendiri terlibat beriktikaf di masjid, meninggalkan rumah 3 hari 3 malam. 16, 17 dan 18. Datanglah tuan-tuan di Masjid Sultan Ahmad Shah, Sungai Isab. Datang, bawa sikit baju, tak payah balik-balik, tak payah balik-balik. Makan disediakan, saya beritahu, makan disediakan, minum disediakan, kuih disediakan. Apa enggak? Nasi minyak disediakan, nasi biryani disediakan. Tuan-tuan nak apa? Yang berani macam mana? Hujan panas disediakan. Tuan tak apa? Masjid Sultan Ahmad Shah, Sungai Isab. Yang laki-laki lah, yang perempuan tak apa. Perempuan nanti dulu, perempuan tunggu rumah dulu. Bagi laki-laki je pergi dulu. Datang tuan-tuan, kami akan ada di sana, saya akan ada di sana. Kita akan ada di sana tuan-tuan dan puan, 24 jam semuanya kiblatnya Allah, 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 Allah. Kiblatnya kehebatan perjuangan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad. Kiblatnya sunnah, 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 sunnah. Kiblatnya ilmu, 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 ilmu.
kiblatnya solat, 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 solat. Bila lagi tuan-tuan? Datanglah tuan-tuan. Tuan-tuan telefon Jabatan Mufti 16 hari bulan tu pukul berapa? Saya tadi nak telefon tapi tak dapat-dapat, tak dijawab-jawab nombor telefon saya. Pasal dalam poster tu tak tulis pukul berapa yang kita nak datang. Yang 16 hari bulan hari pertama tu. Datanglah tuan-tuan. Saya nak appeal dengan tuan-tuan. Saya nak merayu. Tak ada sebab sebenarnya saya nak merayu. Tapi atas nama kita kasih kepada tuan-tuan kerana Allah. Atas nama kasih sesama Muslim. Atas nama kasih dengan puan-puan, kasih dengan tuan-tuan. Atas nama ukhuwah Islamiyah. Atas nama ikram Muslimin. Atas nama dakwah. Saya nak jemput tuan-tuan. Datanglah. Bawalah baju lebih kurang. Bawalah peralatan-peralatan mandi lebih kurang. Bawa kain lapik. Pasal kita dekat masjid tuan-tuan. Kena tidur ada cara dia. Nanti tidur pun tuan-tuan, tidur pun akan diterangkan macam mana tidur yang sebenarnya jadi ibadah. Nanti tuan-tuan bandingkan bila kita tidur di sana, di surat isap besok diterangkan macam mana cara tidur yang nak jadi ibadah, bandingkan dengan kita tidur hari-hari di rumah, ibadah ke tidak ibadah. Makan nanti diterangkan tuan-tuan, makan macam mana makan jadi ibadah, banding dengan kita makan di rumah, adakah makan di rumah itu ibadah. Masuk tandas diterangkan macam mana masuk tandas itu ibadah, bandingkan kita masuk tandas di rumah kita atau di tempat-tempat lain, adakah dia menepati kehendak ibadah.